Seorang ibu ingin meminjam uang kepada anaknya yang telah mapan. Dengan suara rendah disertai rasa malu, ibu berkata, "Nak, bolehkah ibu meminjam uang 100 ribu? Ibu ada keperluan yang mendesak." Anaknya tidak langsung menjawab. Dengan raut muka datar, ia berkata, "Iya, Bu, nanti aku tanya istriku dulu." Seakan berat untuk mengiyakan, karena belum tentu istrinya mengiyakan. Ketika sang anak masuk ke dalam rumah, ia melihat dus susu anaknya masih ada bandrol harga Rp50.000. Kemudian dia merenung, jika satu dus habis satu hari, kali 30 hari, kali 24 bulan, sama dengan 36 juta. Dia berpikir, waktu balita, dia hanya diberikan ASI oleh ibunya. Harganya tak terhingga, super steril, diberikan dengan penuh kasih sayang. Jika didapat oleh seorang anak selama 2 tahun, berapa yang harus dia bayar? Kemudian ia berbalik dan menatap wajah ibunya yang teduh, walau telah dimakan usia. Dirimu telah memberikan semua kasih sayang, harta, dan semuanya kepadaku tanpa pamrih. Dan semua itu kuterima dengan gratis. Maafkan anakmu ini yang tidak tahu balas budi. Segera ia memeluk ibunya dan mengecup keningnya dan memberi uang 3 juta rupiah sambil menangis. Ia berkata, "Ibu, jangan berkata pinjam lagi ya. Hartaku adalah juga milikmu. Doakan anakmu ini agar selalu berbakti padamu." Sambil berkaca-kaca, ada air bening di pelupuk mata ibu. Ia berkata, "Nak, di setiap keadaan ibu selalu berdoa agar kita semua selalu dikumpulkan di dunia dan di surga nanti dalam kebahagiaan. Semoga bermanfaat. Jangan biarkan cerita bermakna ini mengendap di teleponmu. Jadikan ladang pahala dengan memberikan ke orang lain. Bagi para istri, ingatlah bahwa rizki dari suamimu adalah juga hak mertuamu. Dan juga perlakukanlah ibu mertua seperti ibu kandung sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua."